Oke, sekarang saya akan coba mempraktekkan bagaimana caranya membuat hashtag di atas judul video Anda. Yuk kita simak bagaimana caranya dan jangan lupa subscribe and like ya. Oke, saya akan membuat judul berwarna biru di atas judul kita atau disebut juga dengan hashtag. Pertama-tama kita masuk ke Creator Studio, kemudian kita edit video kita. Nah, kemudian di bagian deskripsi, apabila Anda sudah membuat deskripsi, kita tulis di bagian bawahnya. Di bagian bawah ya, di paling bawah sekali, kita tulis hashtagnya. Diawali dengan karakter pagar, kemudian kata-katanya apa yang mau Anda tulis di situ. Kan ini tentang karya dan produknya produk Toyota, makanya saya tulis pagar Toyota, kemudian produknya pagar karya. Nah, hashtag ini bisa dibuat sampai dengan 15 hashtag. Apabila lebih dari 15 hashtag, nanti YouTube tidak akan membacanya. Saya sarankan sih hanya 3 hashtag aja. Dan minimalnya itu 1 hashtag. Oke, kita tulis. Oops, sorry, salah. Nah, jika sudah selesai menulis, kita langsung simpan. Kemudian sekarang kita lihat hasilnya ya. Ini belum ada. Kita refresh. Nah, sekarang sudah ada, sudah berhasil ya. Oke, sekian untuk cara-caranya pembuatan hashtag. Selamat mencoba dan sukses selalu ya.